Untuk suara burung petis pelangi dan petis raja. Ding kelabu. Ini burung gacoran apa gimana, Mas? Uci black semi ya. Ini cuma yang dari Jawa. Alisnya tuh hitamnya pekat banget. Burung uci black Gunung Sumatera. Iya, Om. Pentila panjang-panjang. Di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cucomania, selamat siang. Untuk yang ini MB Channel hadirnya ini di Bekasi, Tambun, Jawa Barat ya teman-teman ya. Kalau yang ini ya, nah kita bersama masnya. Oh ya mas, kita tanya dulu mas ya, ini Tambunnya di belah mana mas? Tambunnya Jalan Raya Setia Dharma Kiai Haji Abu Bakar. Oke, bersama Mas DJ ya. Ya Om Bu. Ini Mas DJ, DJ Kicau Jaya. Ya Om Bu. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Om. Alhamdulillah baik dan sehat. Nah kita pantau di Tambun ya. Nanti burung dulu kita pantau mas ya. Iya Om Bu. Kita pantau burung. Kalau untuk burung lengkap di sini mas ya. Wah, burung lengkap. Fokus saya saat ini mulai fokus benar-benar mencarikan burung-burung masteran pedas ya Om Bu ya. Utamakan apalagi burung-burung yang dari anak yang benar-benar kita masterin dengan baik. Contohnya kita didik dengan baik dari masih anak, yang harapannya nanti setelah dewasa dia akan lebih mewah dan lebih maksimal daripada burung bahar. Oke, nanti kita lihat ya. Ya Om Bu. Itu biasa teman-teman mau berapa dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 7 malam. Jam 7 sampai jam 7 malam. Nah, untuk yang mau kirim-kirim nggak bisa merapat? Kirim-kirim bisa Ombu sepanjang jalur ojol, bis, dan kereta. Dan pesawat kereta pun bisa. Oke. Nanti bisa ngobrolnya di WA ya? Ya Ombu. Lebih jelas. Ya Ombu. Nah, kalau untuk tuker-tukeran? Wah, tuker tambah bisa. Jangankan tuker tambah burung. Tuker tambah sangkar aja bisa. Sangkar aja bisa. Sangkar ini bagus-bagus. Pokoknya nanti simak terus. Ya, ada beberapa part yang mau kita pantau nanti semua untuk burungnya ini ya. Iya Om Bu. Oke. Oke lah, dilanjut aja langsung ya. Oke Om Bu. Gak usah nunggu lama-lama. Gak usah lama-lama. Ini ada burung mantenan mas ya. Iya Om. Kita lihat mantenan jantan mas. Mantenan merah jantan sudah pur total itu Om. Merah jantan sudah pur total. Sudah mulai ngeriwik-ngeriwik. Ini trotol tipis ya Om Bu ya tuh. Masih ada trotolnya. Oh iya. Sudah mau pastol maksudnya. Pastol ya. Tuh. Harga sudah berapa mas? Bunyi. Ini harganya cukup 200 ribu aja Om. 200 ribu? Iya Om. Purnya apa? Purnya leopard. Leopard? Iya. Burungnya jinak ya Om. Ini tangan saya aja. Ya. Ini dokor? Dokor Om Bu. Gak tangkep ya Om Bu ya, dokornya ya. Nah kita liatin ya, buat teman-teman ya. Ekor baru sudah dokor Om Bu ya. Oh, ekor baru sudah dokor. Warnanya indah banget. Ini gemuk banget. Okay. Sangat gemuk nih, sangat cocok nih biasanya buat di aviari nih, kelihatan cakep. Oke. Okay. Nah kalau ke bawahnya, tepus tunggil merah. Tepus tunggir merah. Nah ini termasuk burung langka nih Om, ini stoknya juga tinggal satu-satunya. Burung yang banyak dicari biasanya ya. Tepus tunggil merah. Ini suaranya mewah ya. Mewah Om Bu. Harganya berapa ini? Sudah pur total harganya 200 ribu aja Om. Pur total harganya 200 ribu. Oke, tepus tunggir merah. Bus. Nah kalau yang atas? Yang atas ini sebentar Om. Nah kita turunin burung apa ini mas? Ini namanya Ciblek Gunung Sumatera. Ada burung Ciblek Gunung Sumatera? Iya Om Bu. Burungnya seperti ini ya? Ini sudah pur total harganya 75 ribu. Udah pur total harganya 75.000. Ini ekornya nanti panjang seperti ciblek gunung biasa Om. Oh gitu. Oke. Okay. Ini burungnya kita jarang lihat kayaknya. Jarang Om. Dan ini ekornya sudah pada dokor-dokor semua. Oke. Okay. Kalau buat yang mau tahu suaranya seperti apa, cari di YouTube ciblek gunung Sumatera suaranya seperti apa. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah kalau yang ini ada banyak stok dari burung ciblek. Ya Omku, cuma ini yang PAUD yang dari Jawa. Kalau ini Sumateranya tinggal yang ini. Oh ya. Ada Jawa ada Sumatera. Ciblek semi ya? Ya Omku. Okay. Ini yang PAUD apa nih yang bahan dari Sumatera? Harganya cukup 30 ribuan Omku. 30 ribuan burung dari ciblek semi ya? Ya Omku. Yang mau milih-milih burung ciblek semi ini tersedia lumayan banyak untuk pilihan nih. Kita liatin tuh ya. Ini burungnya seperti ini. Iya Om Bu. Udah kena fur belum? Ini sudah belum Om Bu, masih bahan. Masih bahan belum ya? Ini ada yang jantan juga nih. Oke. Okay. Kepantau dewasa tak tangkap belum tau Om. Udah kepantau dewasa ya? Udah kepantau jantan tapi okay. Dewasa tuh. Tuh ya. Kelihatan ya hitam. Ini cukup 30 ribuan. 30 ribu. Oke. Okay. Burung si blacknya. Ini bawahnya stoknya? Sama.
Ini bawahnya stoknya itu ya. Nah, kalau yang ini bentar ya, oke, bentar. Kita lihatin yang ini ya. Nah, sekarang kita pantau dua burung ciblek semi ya. Ini cuma yang dari Jawa, bodinya besar-besar banget. Yang dari Jawa, bodinya besar-besar. Ini yang ready ini paut-paut semua. Cuma yang dewasa cuma ada satu ini doang. Ini dewasa tuh Om Bu ya. Ya. Ciblek Jawa tuh bodinya besar Om Bu. Besar. Oke. Tuh Om Bu ya. Dan ini yang paut ya, sebentar Om, tak tangkapin yang paut-paut. Nah, kalau sekarang yang paut-paut. Paut-paut tuh ya. Iya. Paut muda hutan seperti ini banyak banget yang cari Om Bu. Mewah masalahnya ya. Langka ya. Miara yang anak-anak begini biasanya cepat mudah bunyinya soalnya. Oh gitu. Ini pilihan jantan semua. Pilihan ya? Jantan super semua. Harga berapa ini? Harganya 75.000. 75.000. Iya. Kalau tadi yang dewasa sama enggak? Tadi yang dewasa sama 75.000 yang Jawa, kalau yang Sumatera 30.000-an. Oke. Oke. Ini udah kenapur belum? Masih dicampur sama campur ulet. Ya, sama ulet. Stoknya sih masih banyak. Ya. Ini ada burung kerbas Mas ya? Iya, kerak basi. Kerak basi alis hitam. Ya Omku. Ini udah dipilih-pilih jantan? Ini campur Mas ya Omku. Oh masih campur. Ini kalau sekarang di pasaran tuh masih langka Mas ini? Masih langka Omku. Udah langka maksudnya ya? Kemarin habis musim, sekarang udah langka. Ya Omku. Tuh nyampe ke bagian atas. Untuk persediaan. Udah kena fur belum nih? Itu sudah full total Om. Udah full total? Harganya berapa Mas? Itu harganya cukup kemarin 100.000. Iya. Karena ini stok penghabisan masih ada 7 ekoran ya Om. Iya. Itu dibikin 80.000 aja Om. Jadi 80.000 yang mau kerak basi. Nah, kita tangkapin buat teman-teman ya. Lihat. Ini buat kerak basi jaminan jantan mering DJ Om. Yang ini. Jantan kalau jantan diapain sih Mas? Ya, ya dari burung udah kepantau ngeriwik-ngeriwik Om. Terus ininya juga alisnya tuh hitamnya pekat banget. Oh, gitu. Ya, itu. Ini cukup 150.000. 150.000. Kalau bandrol di kios biasanya 180.000. Oke. Harga net buat subscriber DJ cukup 150.000. 150.000. Ya, Om. Udah terpantau bunyi ya. Udah terpantau ngeriwik-ngeriwik. Oke. Ini ada burung berinjing kelabu ya. Iya, berinjing kelabu. Berinjing kelabu. Ini burung gacoran apa gimana, Mas? Ini udah rawatan, sudah pada bunyi, Omku. Oh, cuma rawatan udah pada bunyi, Omku ya. Oke. Harganya cukup 130.000 aja. 130.000. Nah, kotorannya sudah full total. Oh, kotorannya udah makan full total. Purnya sirpi. Ini pakai leopard sama topsong mini. Oh, topsong mini. Ya. Leopard hijau ya. Oke, ini burungnya udah kelihatan nggak gerabak ya? Oh, jinak-jinak gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini burung cak biru Mas. Iya. Cak birunya cak biru bagaimana Mas? Cak biru muda itu Omku. Oh, muda ini. Gemblingan, mata merah tuh Omku ya. Biasa kalau mata merah begitu tuh jantan. Oh gitu. Oke. Ini harganya cukup 150.000 aja. 150.000 ya? Iya Omku. Oke, di cak biru dia biasanya makannya dikasih buah tapi ini dikasih pur tuh, buah pur ya. Iya. Nah, selanjutnya kenarinya nih Mas. Ini kenari warna putih. Iya Om. Loper. Loper. Kenari masih gamblingan ini Om Bu ya. Oh, belum terpantau ya? Belum terpantau. Masih susah ini cari jantan atau betinanya ya. Gambling. Harga berapa ini? Ini harga cukup 130 aja Om. 130 putih ya. Putih Om. Oke. Sebelahnya? Sebelahnya kalau ini kenari jantan Om. Oh, ini jantan. Ini tadinya pernah gacoran. Macet? Macet ini Om Bu. Oh, macet. Macet tapi sedikit. Kadang kalau ini kan lagi nggak masalah nih ya Mas ya. Cuma kadang sedikit napasnya tuh agak ngap-ngap gitu loh. Sesak gitu loh. Cuma ini nggak apa-apa. Kemarin tak sempet tak obatin terus pakai apa Spectra. Alhamdulillah ini udah mulai sehat. Ya. Nah ini tak jual murah aja Om. Berapa nih kira-kira? 100.000 aja. Jadi 100.000 macetan ya maksudnya ya? Macetan. Okay. Nah, pastikan kalau ini kenari jantan. Oke. Cakep ya burungnya seger. Warnanya. Nah kalau ini warna putih lagi nih? Ya putih Om Bu. Ini putihnya bagaimana yang ini? Sama bahan Om Bu. Oh bahan. Berarti harga tetap sama dong? Harganya sama. Oke, yang pertama ya. Nah kalau yang ini putih cerah? Itu sama Om Bu. Oh sama. Harganya masih 130.000. Gamblingnya Om Bu ya. Gambling ya ini karena ya. Karena nanti ada yang jaminan jantan paling biji. Oke. Nah kalau yang ini kan warnanya ini beda. Ini murah lagi. Oh gelap ya. Itu harganya 80.000. Tuh burungnya seperti ini.
Nah, apalagi nah, Mas? Ini penjelasan dari saya nih Omku. Yang tadi? Saya dapat dari bulung-bulung dari beken-beken tambang. Oh, yang itu tadi. Nah, kalau gacoran ini memang saya waktu beli gacoran Omku. Oh. Cuma kalau yang lainnya saya boleh dari beken tambang. Oke. Okay. Dan kita lanjut ke kenari yang jaminan jantan ring biji. Oke. Okay. Memang sedikit mahal tapi insya Allah kualitasnya beda. Oke, okay, kita lihat ya. Nah ini yang dipegang Mas. Nah ini omnya mumpung ada di sini, cuma omnya nggak mau diliput om. Iya malu mungkin ya. Malu. Iya. Yeah. Ini kenari betina om. Kenari ya. Betina. Terus? Star Blue. Iya. Hargain 50.000. Waduh. Nah, ini burung ini Star Blue harga 50.000. Nah, hargain 50.000. Ini saya burung beli, sehat ya. Nah, nanti dulu Mas aja. Oh nanti. Iya. Saya beli 50.000. Oh ya. Terus? Nah, hargain 50.000. Ya. Omnya tukang yang jaminan jantan oh, ring DJ. Oh ini jaminan ya, jantan ring DJ. Namanya 100.000. Oh, oh. Nah seperti ini kalau di kios dijual di kios DJ. Oh, oh. 70.000 aja. Saya minta untung 20.000. Wah berarti harganya 70.000 oh, teman ya. Ya. Nah, saya okay. Harganya 50.000 saya beli dari omnya. Tapi okay. Omnya minta apa? Minta tak liput nggak mau malu-malu ya. Oke okay. Ya, okay. Jadi ini kita taruh di sini Mas ya. Boleh ditaruh dulu ya tuh untuk teman-teman yang mau nanti bisa dipantau di sini tuh ya tempat tadi. Nah sekarang diambilkan untuk kenari yang jantannya yang nih mau ditukar omnya yang mau ditukar tadi nah, ya ini tuh. Kenari ring DJ mm-hmm. Ya jaminan jantan. Kalau sampai selama 2 minggu nggak kepantau ngeriwin, mm-hmm. Saya siap dikomplain. Oke, okay, ya, mantap. Nah, tuh warnanya warna cerah. Mm. Lihat si Comania yang pintar pasti paham om. Lihat parunya nih, matanya sama parunya nih lurus. Lurus ya? Banyak jambulnya. Oke. Okay. Pentilnya pasti panjang om. Tuh, ya. Pentilnya ngacungnya ke atas ya. Kakinya juga kakinya lumayan panjang omku. Beda kalau jantan sama betina itu. Okay. Betina itu kakinya lebih pendek. Oke. Oh, gitu. Oke okay, omku. Okay. Cuma ini masih dokor omku. Dokornya masih panjang banget om. Nah ini harganya berapa tadi itu? 150.000. 150. Nah. Oh berarti ini 150-an ini. Oke okay, 150.000-an teman-teman. Nanti bebas pilih ya warnanya ya. Nah jadi buat teman-teman. Kalau beli kenari jaminan jantan ring DJ itu garansinya seperti ini. Oh, garansi. Kenari bahan kuning garansi jantan apabila dalam waktu 2 minggu tidak terpantau ngeriwik siap mm-hmm. Ditukar asal burung kondisi sehat dan gemuk. Nah, jadi seperti itu jaminannya ya. 2 minggu aja. 2 minggu. Kalau 2 minggu ke sono beda. Buktikan amati kualitas burung ring DJ. Okay. Ini loh Pak Bosku. Burung itu contoh nih dari kenari. Iya. Kalau kenari anakan kalau mau langsung apa kepantau ngeriwik ya. Kasar nah. Belikan pakan yang bagus sedikit okay. Seperti golden seed ya. Nah itu pembuktian. Jadi perawatan burung itu nggak perlu lama-lama. Okay. 2 minggu harus kepantau bakat burung ini ada bakatnya nggak. Kalau nggak ada bakat buat dipiara bagus, buat apa dipiara Pak Bosku? Lepasin aja. Cuma kalau ke DJ nggak dilepasin, tukar tambah. Boleh. Atau tuh kalau ring DJ nggak tukar tambah, tukar burung. Boleh ya. Nggak pakai tukar tambah nah, lagi. Nah, jadi ya tukar burung, nggak pakai ditambah. Nah, harus mendapatkan burung yang terbaik okay. Itu om. Menjadi penjual yang bertanggung jawab dan apa jangan sampai mengecewakan pembeli itu tidak mudah om. Okay. Ya itu harus dipahami buat para penonton YouTube DJ kenapa burung ring DJ agak mahal. Oke okay. Okay. 2 minggu aja tonton ya 2 minggu aja garansi. Nah di sini sepertinya ada tulisan F1 medium ya, Mas. F1 medium om. F1 medium itu bukan postur yang besar gitu maksudnya. Ya udah silangan AF, F1 sama AF jadinya F1 medium om. Kayak gini. Ini yang bagus banget nih om. Oh ini kepalanya tuh om. Mantap ya. Mantap ya. Di sini ini rata-rata burung-burung pilihan omku. Ya. Jadi saya benar-benar milih warna yang bagus kalau untuk ring DJ lihat nih. Oke. Okay. Pas ya di kepalanya tuh kayak pakai belangkon. Nih, ini juga pas di kepalanya tuh bagus ya. Warna bone-nya tuh bagus gitu loh, Om. Oke. Okay. Nah, dan ini warna kuning extra jos-nya juga bagus. Silahkan amati. Nah, tangkep Om Gu. Saya okay. Kurang yakin kalau belum tangkep Om. Nah, kita liatin. Nah, burungnya seperti nah, ini. Besar-besar banget besar, Om. Ya. Nih, lihat Om. Jadi pas ada bone itu pas bagus om di kepala bulat gitu dan sempurna kanan kirinya sangat sempurna ya omku ya. Ya nah ini juga sempurna nih om
pas tuh ya, pas belangkonnya tuh. Nah, muter. Muter sama kanan kiri itu ya. Okay. Itu benar-benar kalau yang paham kenari mewah lah Om. Oke. Okay. Nah, jantan semua bagaimana? Jantan semua. Oh. Ini ada blodoknya di belakang tuh bagus banget ya. Ya. Kepalanya besar-besar, paruhnya lurus sama mata. Hah? Pentila panjang-panjang di atas ya. Oke. Okay. Okay. Garansi selama 2 minggu kalau nggak kepantong riwik siap dikomplain ya. Berapa harga? Harganya ini di sini 300.000. Ya. Buat yang sudah subscribe YouTube DJ Kicau Jaya harganya cukup 250 aja. 250 ya. Nah, oke. Okay. Ya. Cakep-cakep warnanya. Untuk tontonan yang mau milih dari burung menari. Kuning extra nah, warna jos kuning om extra josnya itu ya. Extra jos. Oke. Okay. Yang atasnya juga nah, dilihatin. Warna kuning sunkiss ini namanya. Kuning sunkiss. Nah, ya, mantap ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Itu bone simetrisnya juga bagus pokoknya. Mantap ya. Nah, mantap. Ini ada dua burung kecil-kecil Mas ya, Adi. Iya, Omku. Ini petis, petis pelangi, cuma masih muda ya Omku ya. Ya udah keluar ya Mas ya. Iya, oranye. Ah, ini petis raja. Petis raja. Udah keluar tuh ya. Ini kalau betina nggak keluar seperti ini Om. Ini burung-burung kecil kayak gini bagus nggak suaranya? Bagus-bagus Omku. Bagus-bagus ya. Oke, suaranya nyereset apa nyerecet, gimana? Nyereset Om. Nyereset. Silakan dipantau di YouTube suara burung petis pelangi dan petis raja. Oh. Itu burung-burung kayak gitu harga berapa Mas Dani? Harganya 70.000 aja Om. 70.000 ya. Oke. Okay. Ada satu petis pelangi dan petis raja yang super-super Om. Oh, super-super. Itu udah makan apa dia? Biasa. Ini makannya masih pisang Om. Oh, pisang. Ya. Oke. Okay. Ya. Nah, ini udah agak dewasa ya. Nah, ini udah kepantau mulai bunyi Om, Bu, petis pelanginya. Iya. Nah, ini harganya 130.000. 130.000. Boleh. Ya. Ini burungnya nanti gedenya kayak gini ya, yang tadi masih trotolan. Nah, biasanya ini kalau kayak gini ditaruh di sangkar, digantung di atas bunyi Mas ya. Bunyi Om Bu tuh ya, udah jelas banget. Ini juga udah jelas banget ya. Jantan Om Bu. Oke. Oke Om Bu. Ini kan udah dewasa, makan apa? Makannya masih pisang. Pisang ya. Emang dia burung pemakan pisang Om. Oke. Oke Om. Nah, kelas sebelah sini Mas Dani. Ini ada petis raja satu yang sudah mulai terpantau bunyi rajin. Oh, udah mulai terpantau bunyi rajin. Nah, keliwik-keliwik lah Mas. Oke, ini harga berapa Parti? Ini harganya 130.000 sama. 130.000 ya. Nah, oke, kita kasih tauin ya. Oke. Nah, ini kita kasih lihat nih Mas. Oke, ya. Oke Omku ya, kepalanya tuh udah kelihatan ada. Udah kemudian. Kelihatan rajanya ya. Rajanya. Ini udah kepantau ngeriwik terus Omku. Oke, yang ini ya. Oke. Nah, di sini kan ada burung yang lumayan langka nih Mas. Iya Omku. Ini namanya burung malipaga ya. Malipaga. Kita lihat makanannya, makannya rakus banget. Makannya rakus. Emang dia makan apa? Makan pur. Oh, makan pur. Udah ngepur, udah rawatan lama, udah pada bunyi ya. Oke, kita tangkap satu Om ya. Yang coba kita lihat aja. Mantap banget nih. Oke. Nah, burung dari malipaga ini seperti ini Mas. Iya Om. Seperti cucak pantai ya. Seperti cucak pantai ini sudah mulai bunyi, hariannya sudah mulai ngeriwik-ngeriwik. Heeh. Ngeriwik ngeplong gitu Om. Ngeriwik ngeplong. Makannya apa nih? Ini makanannya sudah pur total. Pur total. Burung rawatan lama kok. Di harga berapa ini Pak? Ini harganya cukup 300.000 Om. 300.000. Nah, burung yang sangat langka ini di pasar burung pun saat ini mungkin bisa dibilang tidak ada. Oke, lumayan langka ya emang ya, burung okay. Ini ya. Nah, oke, okay, Om. Oke. Okay. Kalau untuk stok ada 2 Mas ya. Ya tinggal 2. Ini sebelahnya Cigun. Nah, sebelahnya Cigun. Cigun itu kadang rajin, Mas. Oh, kadang dia rajin. Nah. Di trekking kadang mau gitu. Kadang mau. Oke. Okay. Ini berarti udah jadi dong. Itu sudah mulai bunyi rajin. Cuma ini saya boleh dapat dari tuker tambah Om, Pak, jual murah aja Om. Dijual murah 150.000 ya. Ya normalnya biasa berapa, Mas? Normalnya kalau gacoron ya tergantung bisa 3,5 sampai 500.000. Oke. Okay. Iya, burung sibunya ya. Iya, Om. Wah, itu ada burung pijantung gunung, Mas. Iya, Om. Di atas. Ini pijantung gunung kayak gini mewah nggak Mas bunyinya Mas? Pijantung gunung mewah Mas kalau udah jadi. Cuma ini kan masih bahan. Masih bahan. Nah, kita turunin Mas ya. Oke. Nah, ini burungnya kayak gini. Nah, ada 2 ekor. Oh, stoknya ada 2 ya. Nah, kalau yang ini ganteng banget Mas. Iya Om Bu. Waduh, ini ganteng banget. Ganteng banget. Nah, udah mulai bunyi itu ring DJ Om Bu. Oh, udah dikasih ring. Nah, ring DJ sudah okay. Mulai kepantau bunyi cuma yang belum gacor Om Bu. Oke, okay. Di harga berapa Barti? Itu harganya cukup
150.000. 150.000. Udah bunyi cuman belum gacor ya. Belum, Om. Okay. Kalau gulung-gulung gini tetap harus pakai doping ya, Om. Dopingnya apa tuh? Dopingnya kayak model susunya dikasih dextro. Oh, gitu ya. Kayak gini ya. Gitu, Om, gue ya. Biar cepet bunyi gacor gitu. Biar ya. Cepet bunyi gacor. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini tadi gimana pantauannya? Nah, yang itu cukup 100.000 aja, Om. 100.000 yang ini ya. Tapi belum terpantau bunyi belum. Oh, udah kadang udah mulai ngerecet ya, Om. Oh, kadang udah mulai ngerecet. Oke. Okay. Pisang enggak ada pisang ya? Pisang enggak ada yang pisang, Om. Maksudnya yang di jantung pisangnya enggak ada ya? Di jantung pisangnya kosong. Oke. Okay. Ada burung kolibri nih, Mas ya? Iya, Om. Ini kolibri apa, Mas? Kolibri ini trotol, Om. Oh, maksudnya ke trotol. Heeh. Oh, dia maksudnya ke trotol. Nah, tak tangkap, tak kacauin trotol, Om. Ya. Boleh. Nah, ini trotolnya ya. Heeh. Masih trotol tipis kok, Om. Trotol tipis banget ini ya. Ini udah ada ya. Oke. Okay. Nah, ini sayapnya udah hitam nih dari saya sini nih ya. Ini di sini ada trotol sedikit. Oke. Okay. Ya, Om gue. Ini terpantau yang recet belum? Bahan aja lah, Om. Bahan aja lah ya. Cuma burung udah lumayan lama, biasa kalau di sini udah mulai recet. Oh, harga berapa ini? Harganya cukup 80.000 aja, 80.000. Om. 80.000. Penghabisan. Cuma sekarang burung konin belum datang lagi ya. Belum masuk lagi, Om. Apalagi yang natuna lagi langka banget ya. Lagi langka natuna ini, Om. Oke. Okay. Nah, kalau yang atasnya nih? Konin ijoan, Om. Oh, ijoan. Sama. Tinggal satu. Tinggal satu jatuhnya sama. Ada. Harga berapa nih? 40.000 aja, Om. 40.000 ya. Nah. Untuk yang mau konin ijoan. Ya kalau ambil dua-duanya cukup 100.000 aja, Om. 100.000 dua ekor. Nah, jadi dua-duanya. Satu ijoan, satu trotol ya. Iya, siap. Oke. Okay. Ini ada burung dari burung apa, Mas? Rapsisken kenari. Rapken ya. Nah. Ini pantainya jantan atau betina? Nah, itu belum ketahuan, Mas. Oh, belum ketahuan. Ya, tuh. Oh, itu ya. Kan udah terpantau bunyi belum memang? Itu baru mulai ngeriwi-ngeriwi, Om. Berapa harga ini? Harganya cukup 300.000 aja, Om. 300.000 ya. Rezekiin kenari. Iya, Om. Kalau makan di biji-bijian ya. Makannya biji-bijian. Oke. Okay. Ada burung pleci. Ya, ini pleci apa aja nih? Pleci bukstominya tinggal satu. Bukstomi satu. Pleci papuanya ada tiga. Papua 3. Heeh. Bustomi dulu berapa? Bustomi 35, Papua 30. Oke, Bustomi 35, Papua 30. Nah. Terus burungnya udah pilih jantan belum? Itu masih campur aduk. Oh, oke. Okay. Ini kalau yang ini tepus lurik ya? Tepus lurik mini atau wambi mini KW. Tepus lurik mini atau wambi mini KW. Katanya suaranya bagus. Suaranya bagus, bisa mirip seperti wambi mini, tapi harus dimasterin. Oh, gitu. Ya. Hmm. Nah, karena ini termasuk burung yang bisa ngisi. Oh, gitu. Bisa dipantau di YouTube, ada yang punya burung apa tepus lurik ini. Bisa suara persis wambi mini KW. Wah, mantap. Harga berapa ini? Harganya ini cukup 150.000. Ini jaminan jantan ring DJ. 150.000. Kata ke Om ya. Boleh, jaminan jantan ring DJ. Ini dia burungnya seperti ini. Ini burung jaminan ini jaminan jantan ring DJ, Om. Burung ini sempat viral ya, teman-teman ya. Di pasaran wambi mini emang dulu viralnya ini. Karena mungkin dari suara ya, satu. Terus kalau dari warna emang beda banget. Tuh ya. Oke, makan apa nih burung? Makanannya sudah pur total. Oke, pur total. Ring DJ jaminan jantan, Om. Oke, kalau jantan biasanya di mana tuh itunya? Alisnya itu lebih pekat, Om. Oh, alisnya lebih pekat. Ya, kalau betina tuh pudar. Pudar ya, kalau yang betinanya ya. Nah, kita lihat ada burung jala kebo nih, Mas ya. Burung jala kebo, tapi masih muda-muda nih. Muda-muda, Om. Tuh, dia belum jambul. Pilihan mata putih apa bagaimana ini? Nah, ini seperti mata putih. Ini harga berapa, Mas? Itu harganya cukup itu harganya cukup ini aja, Om. Berapa kira-kira? 50.000 aja. 50.000 ya? Ya. Oke, burung gampang makan fur ini. Iya, Om. Ini burung jalak suren. Ini jalak surennya jalak suren bahan apa bagaimana, Mas? Oh, ini udah rawatan, Om. Oh, rawatan. Ini dari anak. Heeh. Jinak. Jinak ya. Wah, ini gacor dong. Gacoran, Pak. Harganya berapa ini? Ini harganya cukup 700.000. 700.000. Subscriber DJ cukup 600.000 aja lah. Subscriber DJ 600.000. Buat yang sudah subscribe YouTube DJ Kicau Jaya, Om. Oke. Okay. Ini gacoran ya dia tuh ya. Oke, okay, pilihan ada ya. Untuk pilihannya ada, Om. Ada tiga ekor, ini ketekan juga. Oke. Okay. Cuma jangan pakai lampu ya ini, Om. Oh, jangan pakai lampu. Silau mungkin ya. Takut nih sama lampu ya, Om.
Oke, nih. Jadi burungnya udah jinak ya? Burungnya udah jinak-jinak, Om. Bukan burung-burung yang apa? Muda hutan, nggak jelas itu, Om. Kalau jantan betina kayaknya ada ya? Jantan betina ada, Om. Oke. Nah, ini yang paling gacor nih, Om. Yang atas. Jantan, ya. Oke. Ini burung mata merah, Mas ya? Sri gunting kerantil mata merah. Sri gunting kerantil mata merah, tapi cuma ekornya lagi pada patah, Om. Ekornya lagi pada patah. Ini rajin, Mas. Coba tak tangkap ya, Mas ya. Oke. Okay. Ya, ini ya. Wah, mungkin ngobrol, Mas. Ini burungnya seperti ini. Iya, pantauan rajin bunyi. Pantauan lumayan rajin. Kerantilnya doang nggak ada, ekornya ya? Aja nggak ada. Ekornya juga nggak terlalu rapi. Ekornya lagi mampu ngobrol gitu. Harga berapa nih? Ini harganya cukup 200.000 aja. 200.000 ya? Makannya fur ya? Makanannya fur. Oke, ini makannya fur ini nih. Tuh, furnya. Oke. Ini ada lumayan banyak burung terucuk, cuman masih bahan, Mas ya? Iya, Om. Jadi agak liar nih bahan terucuk. Mana terucuknya nih? Terucukan Sumatera. Sumateranan. Berapa nih harga? Penghabisan aja itu cukup 20.000-an, Om. Oke. Ini terucuk 20.000. Yang pengen terucuk nanti bisa dipilih ya. Iya, Om. Betul. Terucuknya bunyi banget. Bunyi ya. Oke. Itu dulu sahabat gue yang dipantau dari Bicik Kicau Jaya, Tambun Bekasi. Cetoknya lengkap dari sangkar, pakan, dan burung-burungnya pastinya ya. Lebih enak, lebih lengkap teman-teman yang deket-deket ini nanti bisa mantau langsung di Jaspot. Oh ya, Mas Jiji, ini terima kasih banyak ya. Ya, kamu mudah-mudahan saya selalu, Mas. Amin. Sekeluarga dan untuk Jiji kedepannya makin jaya. Amin, ya. Amin, Om. Dan saya berharap pembeli Jiji dari burung atau sangkar bisa dipastikan puas. Kalau tidak puas silakan komplain lanjut ke WA DJ, Om gue ya. Karena misi DJ kepuasan pembeli yang paling utama. Nah itu dia. Pokoknya simak terus videonya dan ya, dapat videonya ya. Siap. Oke. Okay. Itu dulu saya silakan kunjungi dari DJ Kita Jaya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.